Assalamualaikum. Saya Muhammad Hafiz. Saya bukan nak nyanyi karaoke, tapi saya nak buat liputan perjalanan saya sampai ke rumah Fatin, Fatin Datuk Vida. So, harap selamat sampai. Nanti kita nantikan di sana. Aduh. Kita nantikan di sana apa yang ada, apa yang berlaku, makanan apa sedap, kan? Kita tengok juga haiwan-haiwan peliharaan Fatin. So, kita jumpa di sana. Assalamualaikum, kita sudah sampai di rumah Fatin. Jauh nun di pedalaman, tapi akhirnya sampai juga. Berapa minit tadi kita? 30 minit juga perjalanan dari rumah. Channel UI kata boleh 10 minit ya. Nipu. So kiranya sekarang kita berada di rumah Fatin. Kita mencari Fatin, Midi, Alia, mana dia orang? Assalamualaikum. Saya berada di dalam rumah Fatin. So sekarang ni Fatin beri sedikit sebatah dua kata sebelum okay, nak kita bagi surprise sikit. Sebabnya pengantin belum bersiap sedia. Tapi kalau boleh lihat kat background pelamin tu Fatin. Okay, majlis start pukul apa? 12. Okay, majlis start pukul 12. So, lapar agak ni, kan? Ha. So, macam ni lah keadaannya. Okay, kita bersambung seketika nanti. Kita sampai apa, kita makan dulu. Ayam dua ketul. Okay, assalamualaikum. Kita sudah makan tapi tak sempat nak rekod. Makanan sedap. Apa komen? Ada komen? Sini lah sikit. Sini lah dekat dengan aku lah. Sini, Saman. Masuk. Cakap apa? Makan apa tadi? Makan ayam. Lagi? Lagi ikan. Lagi? Buah. Buah? Ada buah ke? Apalah kuah-kuah makanannya sedap. Overall semua terbaik. Tengok, kita makan pun tak terkata. Memang sebab dia sedapnya, sebab dia dia mere apa, dia tu tes Kelantan, dia merewang tu masak kat rumah. Yang tu kebaikannya. Ha, dia keberkatan tak air tangan semua orang. Ha, orang kata kan. Okey. Kita nak masuk dalam. Rehat-rehat dulu, tunggu orang ramai. So kembali sebentar lagi. Kembali lagi kita. Sekarang saya berada di dalam rumah. Rumah pengantin. Tapi pengantin tidak siap lagi. So kelihatan orang pun sudah datang untuk memenuhi majlis. So kiranya diharapkan majlis berjalan lancar dan mendapat keberkatan. Kita tunggu Fatin je. Ha kan. Assalamualaikum.
Kembali lagi bersama Hafiz. So kita tengah duduk-duduk. Laulah pengantin nak keluar gua apa kan. Tapi di sini saya berada bersama dengan ikan peliharaan Fatin. Dia Fatin ni memang seorang yang suka dengan haiwan-haiwan. So jadi saya nak temu ramah dengan ikan Fatin ni. Apa kata-kata yang dia nak ucapkan kepada pengantin baru ni kan? Kat sini kita ada, kat sini kita ada ikan. Ikan apa ni? Cami, ikan apa? Saya panggil dia ikan kaloi mak iloi-iloi, ikan gelama mak ilai-ilai. Atas ni kita ada ikan, ikan geli. Ikan-ikan geli ni. Okey, mari sepatah dua kata sikit ikan. Ya, itulah ucapan yang dikatakan kepada, yang diberikan kepada Fatin. Harap dia kata blub 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 blub. Maksud dia selamat pengantin baru. Okey, sambung lagi. Kelihatan budak-budak, Alia punya. Kelihatan Alia sedang menolong letakkan bantal. Mana budak-budak tadi? Aduh, aku nak cerita budak. Hilang dah budak. Itu dia budak-budak berlarian. Kesukaan keriangan. Budak kena suap. Pula budak. Uish, degam budak. Macam tu je. Itulah keriangan di dalam rumah ini. Sedangkan yang muda-muda ni bermain telefon saja yang tahu. Uish, adik pakaikan baju tu. Sian dia. Uish, sian budak tu kena cekik. Bagi ucapan sikit, bagi ucapan sikit. Assalamualaikum. Sekarang ni kita ada rumah Fatin. Nak ucapkan selamat pengantin baru kepada Fatin dengan Hakim. Kawan lama ni. Semoga kekalkan anak cucu dan bahagia selalu. Gitu. Beres. Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Hafiz. Okey, kita tengah menunggu penuh hari. Kita tengah menunggu pengantin, pengantin lelaki ya. Pengantin perempuan sedang bersiap kat dalam. Mandam ni lambat. So makeup, baru makeup. So sekarang pun tunggu, tengah tunggu pengantin lelaki. And then sementara itu kita boleh lihat, kita boleh lihat orang pun dah ramai. Okay. Okay. Kat sini kita ada saudara yang bernama Alia untuk memberi ucapan sikit lah. Kita minta dia bagi ucapan sikit lah kan. Okay, assalamualaikum. Liputan live dekat Pasir Mas, rumah pengantin perempuan Fatin Afika. So pengantin perempuan dia lambat sikit sebab ada masalah teknikal.
So semoga majlis ni berjalan dengan lancar dan hebatnya. So ini adalah salah seorang tuan rumah kita, ayah kepada pengantin perempuan. So seronoklah duduk sini. Terima kasih. Ucapan apa? Oh, ucapan semoga suruh kau jadi wartawan. Ucapan semoga pengantin kekal hingga ke anak cucu. Kalau boleh bagi anak 10 lah. Satu tim bola. Bola kan? Bola 11 ke 10. 11. Tak tengok bola ke ni. Terima kasih. Masih payah tak sorry? Alright, itu saja laporan untuk kita pada sekarang. Kita akan sambung seketiga nanti apabila pengantin semua sudah bersedia. Siap sedia. Okey. Liputan kita sekarang pengantin sudah sampai. Pengantin lelaki. Okey, kita semua akan berarak daripada sinilah hingga ke rumah pengantin perempuan. So kalau tengok semua dalam tu, dia akan parking. Okey, ni semua rombongan-rombongan yang datang. Sekarang rombongan dah sampai. Kita ikut sekali. Semua ahli-ahli keluarga pengantin lelaki ini menuju semua ke rumah Fatin. Okey, nampaknya kesesakan berlaku di sini. Kita membiarkan pengantin masuk dahulu, baru kita akan buat liputan di dalam. Ini semua ahli-ahli keluarga daripada pihak lelaki, pihak pengantin lelaki. Hei, macam mana nak masuk ni? Ramai pulak ni. Pihak pengantin lelaki yang ingin bergambar dengan pihak pengantin, saya jemput untuk naik. Makan dulu. Atau kita berikan laluan dulu untuk pihak pengantin lelaki. Kita berikan laluan kepada tetamu kita, ya. Okey, dilihat tadi kita pengantin dah pun sampai. Yes, dah setelah lama ni. So kita sekarang ni nampak tak itu duduk berduaan. Bak kata pepatah, bagai pinang berbelah dua. Okay, sekarang ni acara bergambar. Sekarang semua pun, kalau dilihat kat luar sana, nampak semua tengah sibuk menjamu selera ahli-ahli keluarga. So jadi sekarang pun kita ada acara merenjis lah. Ada acara merenjis, ada tanya acara bersanding. Sekarang bergambar dengan ahli keluarga. Nampak tu. Alright. Okay, liputan kembali lagi. Sekarang kita dah bergambar semua. Oh, itu dia mak ayah Fatin pula bergambar. Oh, tu dia kemesraan. Aku tak tahu nak cakap apa dah. Okay.
sekarang ni nanti kita bila orang kata apa, semua dah settle. Bila semua dah settle nanti kita akan temu ramah pengantin kita. Lepas tu kemudiannya kita akan, maka berakhirlah kita punya liputan lah kan. Sebab penat dah ni, semua peluh dah ni. Lepas tu nak settle-settle pengantin dulu ni. Settle pengantin, lepas tu baru kita temu ramah semua. So baru kita caw balik lah. Okay, kembali. Kembali kita. Telah lama, sekian lama kita menunggu daripada tadi, daripada pagi tadi. Okay, pengantin, bagi ada apa-apa kata-kata. Dia. Saya tak tahu dia. Dia. Kata-kata, ya. Ucapan. Ucapan. Terima kasih yang mana sudi hadir hari ini. Itu je lah. Okay, semoga kedua-dua pengantin kita berbahagia hingga ke Jannah. Hashtag Til Jannah. Okay, lambai sikit. Okay, bertemu kembali kita bersama saya Hafiz. Dengan ini saya nak mengakhiri liputan saya. Sebab saya nak beransur pulang. Budak-budak ni ada hal lain, so kena bawa. Saya kata moga Fatin dan pasangannya Hakim semoga sentiasa berbahagia, berumah tangga. Dan apa lagi? Sentiasa kekal hingga ke anak cucu, hingga ke jannah, hingga selama-lamanya, insyaAllah. Lepas tu okay, ni Ali Amiri ada nak kata apa-apa, kata-kata akhir sebelum kita menutupi rancangan kita pada hari ini. Selamat bahagia pengantin baru hari ini. Selamat bahagia. Okay, Fatin sedang sibuk ambil gambar, so kita pun tak nak ganggu. Okay, dengan ini saya Muhammad Hafiz mengakhiri. Mana-mana lagi pihak pengantin lelaki yang boleh bergambar dan ingin bergambar bersama pihak pengantin, Tu. Dia ada announcement. Okay, dengan ini saya Muhammad Hafiz ingin mengakhiri liputan di majlis perkahwinan Fatin dan Hakim. Okay, ciao. Assalamualaikum.